Keramaian pengunjung mengisi waktu libur Natal dan momen tahun baru di objek wisata pantai. Pantai Toronipa misalnya masih menjadi destinasi wisata favorit warga Sulawesi Tenggara lantaran akses jalan transportasi darat yang cukup baik dan dekat dengan kota Kendari. Seorang pengunjung asal kota Kendari memilih lokasi Pantai Toronipa karena lokasinya yang cukup dekat. Momen wisata keluarga besar Hadi juga pas bertepatan liburan sekolah. Sebenarnya karena si anak ini jarang punya waktu bermain, jadi diajak mumpung lagi weekend kan. Lagi weekend. Apalagi bertepatan dengan libur nasional. Kapan anak? Kalau tadi kesini tuh jam berapa? Jam 9 sudah start dari rumah tuh. Pantai Toronipa memang dinilai cocok untuk berlibur dan menghabiskan waktu bersama keluarga dari keramaian. Pantai Toronipa mulai dipadati pengunjung sejak Minggu 24 Desember 2023 kemarin. Puncak kepadatan pengunjung akan berlangsung pada libur Tahun Baru 2024. Tidak ada kenaikan tiket masuk sendiri di Pantai Toronipa. Tarif Rp10.000 per orang. Dari Kabupaten Konawe, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.